Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil-muttaqin, wala'udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal jin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idha quri'al qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah sampailah kita pada minggu kedua, Jumat kedua di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah tumbuh berkembangnya amal ibadah umat Islam setelah melaksanakan madrasah Ramadan. Oleh karena itu, sepantasnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa mempertahankan semangat Ramadan yang selama sebulan itu kita bina hati dan jiwa kita, kita bina jiwa raga kita, kita bina melalui sebuah kejujuran hati. Ketika kita berpuasa, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan hari ini di Jumat kedua di bulan Syawal, semangat Ramadan itu semoga tidak pernah hilang. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti. Semoga kita tidak pernah berhenti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah Jumat kali ini adalah mempertahankan semangat Ramadan. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya dan tidaklah kalian diperintah dalam beribadah adalah dalam keadaan mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kemarin banyak sekali janji-janji pahala, janji-janji ampunan dosa, dan itu kita yakini keadaannya. Tapi pada bulan ini, bulan Syawal ini, hanya ada satu keutamaan, yaitu bagi mereka yang melaksanakan 6 hari puasa setiap di bulan Syawal. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan,
summa atba'ahu, kemudian dia menyertakan sittata ayyamin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal ini hanya 6 hari saja. Maka kata Nabi, paka'annahu shomad dahra kullah, maka dia seakan-akan puasa setahun sepenuhnya. Fenomena yang terjadi adalah ketika umat Islam yang sudah dimadrasahkan selama 30 hari, selama 1 bulan, mereka mampu melaksanakan 30 hari puasa di bulan suci Ramadan, tapi enggan melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Yang padahal janji pahala yang Allah berikan, Allah janjikan adalah melalui nabinya, adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Hari ini kita meraba, apakah kita sudah mengikuti apa yang perintah Allah, yang Rasulullah perintahkan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, maka insya Allah semangat Ramadan itu akan terjaga, saudara-saudara. Ini banyak kita abaikan. Banyak orang-orang Islam abaikan 6 hari di bulan Syawal yang dijanjikan oleh Rasulullah, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Ini adalah pelengkap buat kita umat Islam. Maka saya selaku khatib mengingatkan kembali kepada para hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, yang kemarin kita tuh terlena, yang kemarin kita itu terbawa terlalu bahagia, euforia akan Idul Fitri, sehingga kita melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan. Yang padahal kita tahu bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal idu liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tajid. Orang yang mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bukanlah orang yang menggunakan pakaian baru, kemudian makanan yang enak-enak, akan tetapi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Kalau seandainya kita kemarin dikasih lalai dalam 1 minggu kemarin karena euforia Ramadan Idul Fitri, mudah-mudahan kita dapat memperbaiki di minggu-minggu ini. Jemaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Itulah yang dinamakan dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang kita ikuti sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ingin melengkapi ibadah puasa kita kemarin yang 30 hari kita laksanakan, maka lengkapilah dengan 6 hari di bulan Syawal. Mari kita niatkan bagi yang belum melaksanakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar kita mampu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal bagi yang belum melaksanakan. Bagi yang sudah melaksanakan, semoga semangat Ramadan ini tetap tertancap di dalam hati kita dan kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.